सल्ला न बी sebelum masa kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian renovasi atau rekonstruksi Ka'bah sehingga potensi konflik atau perselisihan antara sesama suku Quraisy bisa terhindarkan. Apa saja peran penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Ini yang akan kita bahas Pada episod kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa MTA Mari kita ikuti Jejak Sang Rasul Ya kalbi yazkur rahmada Aina al-huda mufnil ida اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم innaka hamidum majid pemirsa yang berbahagia kali ini kami akan membahas perkara renovasi Ka'bah pemirsa tentunya mengenal apa yang disebut dengan Ka'bah itu. Ka'bah adalah kiblatnya umat Islam yang adanya di kota Makkah Al Mukarramah. Di mana Ka'bah ini merupakan rumah pertama yang dibangun untuk umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ina awwala baitin wudha'a lin-nasi lal-ladhi bi mubarakan wa lil-alamin Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk umat manusia yaitu yang adanya di Bakkah. Bakkah itu yang adanya di Makkah. Jadi yang dimaksud sini adalah Ka'bah. Wa hudan lil-alamin. Dan ini merupakan petunjuk bagi semesta alam. Pemirsa tentu mengetahui bahwasanya bangunan Ka'bah Ka yang kita kenal saat ini adalah bangunan yang sudah ada di zaman awal kehidupan manusia. Dalam beberapa pemahaman disebutkan bahwasanya Ka'bah Ka ini dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada dalil yang paling kot'i yang menunjukkan bahwa Ka'bah itu dibangun pada masa Nabi Adam alaihissalam Sebab dalam Al-Quranul Karim yang barusan saya tilawatkan tadi itu disebutkan bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah pertama yang dibangun umat manusia untuk umat manusia. Dan kemudian adapun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanyalah renovasi. Sebagaimana hal ini disetir oleh Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, billahi yarfa'u Ibrahimul minal wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat kembali al qawaida minal bait Ya, puing-puing dari al-bait dari rumah. Jadi yang dimaksud sini adalah puing-puingnya. Artinya sebelumnya sudah ada rumah, sehingga sebagian mufasir menyebutkan bahwa yang dimaksud ini adalah Ka'bah ini sudah ada di masa Nabi Adam alaihissalam dan sekarang di Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanyalah pembangunan kembali atau rekonstruksi atau renovasi. Tapi pemirsa perlu diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau pun ternyata ada renovasi Ka'bah ini. Mengapa sampai terjadi renovasi Kaabah, pemirsa? Tentunya orang bertanya, mengapa sampai Kaabah ini direnovasi? Perhatikan jawabannya adalah karena Kaabah itu mengalami kerusakan. Apa penyebab kerusakannya? Dalam tarikh Islam disebutkan bahwa Kaabah itu mengalami kerusakan lantaran terkena banjir yang berasal dari gunung-gunung yang ada di Makkah sehingga sebagian bangunannya roboh. Tentunya kaum Quraisy sebagai penduduk Makkah Al-Mukarramah masa itu mereka mengenal bahwa ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkati. Sehingga ketika mereka berniat untuk mengubah ini Kaabah atau merenovasi Kaabah atau merekonstruksi Kaabah, mereka sangat hati-hati bahkan diantara mereka segan sekali takut mendapatkan kutukan. Mengapa sampai ini ada pemikiran ini? Karena Kaabah ini adalah rumah yang sangat sakral yang sangat suci. Mereka mengambil pelajaran bahwasanya ketika dulu Kaabah ini hendak dihancurkan oleh pasukan Abraha yang dikenal dengan Ashabul Fil, Fi yaitu tentara bergajah. Ketika tentara bergajah ingin menghancurkan Kaabah ini, ternyata mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara diberikan penyakit cacar, lalu mereka mati bergelimpangan sehingga bangkai-bangkai mereka dimakan oleh burung yang dikenal dalam Islam itu sebagai burung ababil yang dibahas dalam surah Al-Fil. Sehingga ketika bangkai-bangkai mereka ini dimakan oleh burung ababil lalu dicabik-cabik dibentur-benturkan dengan batu sehingga tentunya penduduk Makkah masa itu yang mengenal, mengetahui cerita ini, kisah kejadian ini, mereka menjadi ketakutan kalau-kalau nasib mereka sama, kalau mereka mengubah bangunan atau merenovasi Ka'bah tersebut. Sebab apa? Tentunya untuk merenovasi itu harus ada perubahan total. Harus ada yang dihancurkan dulu. Pemirsa bisa membayangkan bagaimana ketakutnya orang maka masa itu takut, kalau bahasa Indonesia takut kualat. Tetapi, dengan karena Allah SWT. wa Ta'ala, karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala Allah taala memberikan petunjuk kepada mereka dengan hadirnya seorang figur di Makkah al-Mukarramah yang bernama Walid bin Mughirah salah satu tokoh penting yang ada di Makkah al-Mukarramah di mana beliau berpendapat bahwasanya ini harus beliau lakukan untuk memberikan contoh apa yang dikatakan oleh beliau Hal turidunal apa yang kalian inginkan lihat ketika kalian itu menghancurkan Ka'bah Ka untuk merenovasinya. Al islah amil isaah. Apakah untuk melakukan keburukan atau kebaikan? Atau islah memperbaiki atau merusak? Maka mereka menjawab al islah untuk memperbaiki pemirsa. Lalu Walid bin Mughirah mengatakan kalau untuk memperbaiki fa innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat islah atau perbaikan. Maka sesudah mengatakan itu, Walid bin Mughirah mengatakan, saya adalah orang yang akan melakukan pertama kali untuk renovasi Ka'bah. Karena penduduk maka masa itu ketakutan untuk merenovasinya, tentunya mereka harus melihat apakah Walid bin Mughirah ini dikutuk oleh Allah SWT ataukah tidak. Mereka berikan waktu semalam. Mulailah, Walid bin Mughirah menghancurkan puing-puing yang harus dihancurkan untuk uh, renovasi semalam. Beliau melaksanakan itu, tapi dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapat kualat. Artinya, apa keyakinan beliau benar bahwasanya Tuhan tidak akan pernah mengazab orang-orang yang berbuat baik. Karena niat beliau adalah baik, maka pada saat itu Allah Ta'ala tidak menghukum beliau. Melihat Walid bin Mughirah ini tidak dihukum, tidak diapa-apain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, maka penduduk maka mulai berbondong-bondong untuk ikut serta dalam renovasi Ka'bah. Pemirsa yang mulia, apa yang terjadi sesudah itu? Mereka mulai bekerja membangun kembali Ka'bah dengan kemampuan mereka pada saat itu karena terbatas sekali bahan bahannya dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala ada kapal yang karam masa itu ada satu kapal yang karam lalu kayu kayunya mereka beli tetapi ingat pemirsa mereka penduduk Quraisy tidak merampas karena sebelum pembangunan itu kaum Quraisy sudah bersepakat bahwasanya untuk membangun Ka'bah Ka ini tidak boleh dari uang-uang yang tidak halal. Dalam sejarah dikatakan tidak boleh dari uang hasil zina, tidak boleh dari uang hasil riba dan tidak boleh dari uang atau harta yang di, dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan zalim. Jelas? Kaum Quraisy sendiri sudah meyakini bahwasanya ini rumah suci tidak boleh membangun Ka'bah Ka dengan dengan hal-hal yang haram atau yang terlarang. Kita bisa bayangkan pemirsa, bahwa ternyata kaum Quraisy ini sejak awal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Untuk rumah suci Allah Subhanahu wa taala, mereka persembahkan yang terbaik yaitu semua yang halal. Mereka belikan, beli kayu-kayu yang ada dari kapal tadi, kemudian mereka membangun. Namun karena kekurangan bahan, kayu-kayunya dan sebagainya, kekurangan maka itu tidak sampai rampung secara total. Tapi tidak masalah alhamdulillah dan karena Allah Subhanahu wa taala Ka'bah ini sudah mereka bangun. Setelah mereka membangunnya sedemikian rupa dengan mengerahkan kemampuan mereka pemirsa, di mana yang melakukan ini adalah seluruh suku yang ada di Quraisy masa itu. Tibalah saatnya untuk memasang yang namanya Hajarul Aswad. Pemirsa Hajar Aswad ini salah satu benda yang sangat penting di Ka'bah itu. Yang pada masa renovasi ini menjadi perselisihan besar. Lantaran apa pemirsa? Ketika saat peletakan Hajar Aswad semua suku merasa bahwa sukunya lah yang paling berhak untuk menempatkan untuk mengangkat Hajar Aswad untuk ditempatkan pada tempatnya. Pemirsa, apa yang terjadi? Kita mengenal orang Arab, bangsa Arab, masa itu mereka katakan, "Kami tidak boleh kehilangan kehormatan ini, yakni kami tidak bisa meninggalkan Hajar aswad Ini suku kami yang paling berhak, masih mengklaim bahwa sukunya lah yang paling berhak untuk mengangkat kembali, untuk menempatkan kembali Hajar aswad Akhirnya, karena suku-suku itu bertekad, pemirsa. Mereka meyakini bahwa mereka yang paling berhak Sampai-sampai hampir terjadi pertumpahan darah Lantaran masing-masing merasa yang paling berhak Mereka masing-masing suku Mereka sudah menumpahkan darah mereka Kemudian mereka celupkan dan mengatakan Kami siap berdarah-darah Demi kehormatan suku-suku kami Jadi Bisa dibayangkan Darah mereka bersumpah Walaupun darah tertumpah tapi kehormatan suku kami tidak bisa kami biarkan untuk diinjak-injak. Artinya apa? Karena mereka merasakan semua itu punya hak masing-masing akhirnya tidak jadi. Tidak ada titik temu. Kemudian pemirsa, Allah taala tentunya tidak akan membiarkan situasi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi kepada salah seorang di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah beliau akhirnya memberikan pendapat bahwasanya bagaimana kalau untuk menyelesaikan ini kita lihat besok bahwa siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah ini ke tempat ini maka dialah yang memberikan keputusan dialah yang menjadi yang menjadi jurdamai untuk permasalahan ini. Pemirsa mereka menanti semalam semalaman siapa yang akan datang besok. Mereka sepakat semuanya. Kita sepakat bahwa siapa orang pertama yang masuk ke dalam Masjidil Haram atau Ka'bah ini, ke tempat ini, tempat suci ini, maka dialah yang berhak untuk itu. Sepakat. Bahagia semuanya. Mereka menanti. Kemudian besok paginya setelah mereka menanti, ternyata orang pertama yang hadir yang sampai di Masjid Haram tadi di Kaabah tadi adalah seorang pemuda yang bernama Muhammad. Waktu itu Nabi belum menjadi seorang Nabi, masih berusia saat itu 35 tahun, pemirsa. Jadi 35 tahun. Seorang pemuda yang bernama Muhammad ini menyelesaikan urusan ini. Kemudian pemirsa, apa yang dilakukannya ketika melihat hadirnya Muhammad ini? Semua suku Quraisy berkata, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Mereka bersuara demikian. Bahwa pemuda yang inilah yang bergelar Al-Amin inilah yang harus menyelesaikan permasalahan kita pada saat ini semua ikhlas, semua siap menerima keputusannya. Apa yang disuarakan oleh Rasulullah SAW. Pemuda yang bernama Muhammad tadi, beliau membuka mantel beliau, lalu mantel beliau itu beliau letakkan, lalu beliau meletakkan hajar aswad, dan beliau minta kepada semua kepala, kepala suku untuk memegang, memegang itu mantel yang beliau siapkan tadi, pegang di ujungnya masing-masing. Tidak ada satu kepala suku pun yang tidak mengangkat. Jadi karena Hajar Aswad ini adalah batu yang mereka permasalahkan untuk mereka tempatkan yang sangat mulia, yang sangat sakral tadi. Akhirnya ketika mereka mengangkat, memegang itu kain bersama-sama, pakaian mantel tadi bersama-sama. Lalu Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad Akhirnya seluruh suku bersatu bersama-sama mengangkat ke tempatnya kembali ke tempatnya. Hajar Aswad lalu kemudian begitu sampai di tempatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat meletakkan di tempat di posisinya yang seharusnya. Mereka semuanya merasa lega dengan keputusan seorang juru damai ini, yakni pemuda 35 tahun yang bernama Muhammad. Luar biasa, semua terharu, merasa dimenangkan. Dan ini ternyata pemirsa merupakan tanda bahwa wujud yang bernama Muhammad ini akan menjadi seorang nabi yang mempersaudarakan umat manusia dari segala penjuru dunia ini. Yang disimbolkan dengan tadi dengan suku-suku Quraisy yang berselisih didamaikan dengan dimenangkan karena semua yang bukan satu suku yang mengangkat tapi semua mengangkat itu Hajar Aswad. Alhamdulillah. Bangunan Ka'bah selesai dibangun, kemudian Hajar Aswad ditempatkan pada posisinya dalam kondisi tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak ada lagi satu suku yang menganggap dirinya yang paling berhak. Semuanya berhak, semuanya menang, semuanya bahagia dan alhamdulillah mereka semakin cinta kepada pemuda yang bernama Muhammad ini. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana akhlaknya sang Al-Amin ini. Mengapa beliau dikatakan Al-Amin pemirsa? Kalau kita baca dalam sirah Khatamin Nabi'in, disebutkan bahwa memang karena beliau ini dari kecil, kehidupan masa kecil beliau ini sangat jujur, tidak ada dusta. Beliau berlaku baik kepada setiap orang, tidak ada yang beliau sembunyikan. Yang beliau sampaikan adalah kebenaran dan kebenaran, kejujuran dan kejujuran. Sehingga di Arab itu sangat sulit memberikan gelar yang sebagus ini. Tetapi karena beliau adalah wujud yang berhak, yang pantas, yang layak untuk mendapatkannya, akhirnya mereka orang Arab sendiri mengakui bahwa inilah wujud al-amin, al-amin, al-amin. Wujud yang terpercaya, si jujur, sang terpercaya. Itulah Muhammad SAW. Pemirsa, renovasi Ka'bah selesai dengan penuh kedamaian, dengan penuh rasa persaudaraan, dengan penuh cinta kasih. Ini merupakan hasil keputusan dari seorang yang Allah telah rencanakan untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Itulah wujud nabi kita yang tercinta yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu pemirsa, mari kita banyak-banyak bersalawat atas wujud ini yaitu nabi kita tercinta Muhammad sallallahu sallam. yang karenanya persaudaraan umat manusia di dunia ini menjadi tegak yang disimbolkan dengan persaudaraan kaum Quraisy menjaga kaum Quraisy menjaga hati mereka menjaga kedamaian mereka menjaga rasa cinta di antara mereka itulah salah satu pekerjaan yang telah Allah tunjukkan kepada kita pada wujud Rasulullah SAW uswatun Hasanah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi Juru-juru damai. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penyebar cinta kasih, penyebar kedamaian dan menjadi solusi untuk setiap permasalahan di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.